balik Andy Essentials sukses membuat pengunjung Freedom Fest untuk bernyanyi bersama dan histeris. Grup musik yang terdiri dari Lale, Widi, Indah Angga, Jawa, dan Ilman itu membawakan sejumlah lagu hitsnya untuk menghibur para pengunjung Freedom Fest, mulai dari Untitled, Dia, dan ditutup dengan lagu Pilihanku yang berhasil membawa pengunjung larut dalam suasana gegap gempita. Tak ketinggalan, bahkan para penonton pun ikut melambaikan tangannya seakan mereka berinteraksi langsung dengan grup band bentukan tahun 2000-an itu. Tadi habis nonton sore sama nungguin Malik nanti. Hari ini lagi ramai banget ya orang-orang. Terus juga acara gratis. Nungguin Disco Pantera sama Malik sih. Aku nungguin Fabio sama Malik. Nah, kalau Malik, aku suka lagu Pilihanku, lagi suka banget dan sering dengerin banget sih. Sama. Seru sih, seru banget sih. Apalagi gratis ya. Rame banget, terus makanannya juga enak-enak banget. Parah. Selain Malik and the Essentials, musisi yang tenar dengan lagu galaunya, Fabio Asher, juga sukses membuat para penggemarnya galau. Ia pun bahkan membawakan lagu lawas seperti Kisah Kasih di Sekolah yang diciptakan oleh Chrisye dan sejumlah lagu hits galaunya seperti Rumah Singgah hingga lagu berjudul Tanpa Rasa Bersalah. Sementara itu, bagi para penggemar K-pop pun juga dihibur dengan penampilan DJ Dirga dalam sesi Norebang, di mana dalam Norebang ratusan K-popers berkaraoke bersama dengan menyanyikan lagu-lagu hits bergenre K-pop yang pastinya sangat heboh dan seru sekali, bahkan tak jarang dari mereka yang membawa merchandise dan atribut-atribut artis K-pop favorit mereka. Acara Freedom Fest merupakan acara persembahan CNN Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang digelar di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur sejak Sabtu pagi. Acara ini mendapat dukungan penuh dari salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, yakni Shopee, yang juga terus mendukung dan terus berkolaborasi dengan para pelaku UMKM di Indonesia untuk terus memajukan UMKM di Indonesia. We'll be right back.